Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bonsai, sahabat bola ngalas, kita ketemu lagi dalam video kali ini. Saya mau berbagi ya video tentang menggunakan bahan-bahan yang ada untuk program akar. Nah, di sini kebetulan ada bahan anting putri cangkokan. Oke, langsung saja kita simak videonya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini sudah ada bahan ya, bahan anting putri ini hasil cangkokan ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini akarnya ya, muter teman-teman. Nah, sekalian kita akan tanamnya di program akar, teman-teman ya. Jadi bawahnya kita kasih tatakan agar akarnya itu tertata rapi. Ini sudah muter, tinggal kasih tatakan, teman-teman. Nah, di sini saya gunakan bekas botol air mineral ya. Nah, kita potong saja bagian atasnya, teman-teman ya, dan kita buka tutupnya. Nah, tinggal kita masukin, tetapi ini masih terlalu besar, kita akan kerok ya. Nah, kita akan potong lagi biar bisa masuk ininya, teman-teman ya, batangnya. Nah, sebenarnya banyak ya bahan untuk bisa kita gunakan untuk program akar atau tatakannya, teman-teman ya. Bisa memakai tanah liat, bisa juga pakai pasir yang dibungkus plastik, pakai styrofoam juga bisa. Nah, kalau pakai genteng itu jadinya rata ya datar, jangan pakai genteng, teman-teman ya. Mendingan pakai yang buatan kita sendiri ya, bisa pakai nah, seperti ini yang saya gunakan kali ini, botol air mineral ya. Atau kalau pakai styrofoam juga bisa dibuat seperti menggunung itu. Jadi akarnya tidak datar rata ya, teman. Jadi agak sedikit ke bawah ya. Nah, sekarang sepertinya sudah masuk ya ke dalam botolnya, teman-teman. Tinggal kita masukkan. Nah, sepertinya ini masih terlalu tinggi ya dari akarnya. Kita akan potong lagi bagian tutupnya, teman-teman ya. Atasnya perlu kita potong lagi ya, teman-teman ya. Nah, atasnya sudah kita potong lagi, tetapi bagian ini agak keras, teman-teman ya, hati-hati ya. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan. Nah, ini teman-teman. Tinggal kita tanam, teman-teman. Nah, program akar sendiri itu menunjang dari penilaian bonsai ya. Bonsai yang akarnya bagus itu menaikkan nilai dari bonsai sendiri, teman-teman ya. Karena kalau kadang orang beli itu kalau akarnya bagus juga menarik ya. Kalau akarnya biasa saja walaupun atasnya baik kadang kurang laku, teman-teman. Demikian video kali ini, teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah like, comment, dan subscribe. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.